との決着がまだついてねえぞ。Pasreng, anjing. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gimar. Oke, jadi hari ini gue mau bikinin requestan kalian ya. Jadi ada yang request buat bikin Hyper Estes ya. Jadi gak cuma di ranked doang, Estes dibikin Hyper ya. Tapi di Magicess juga bisa kita bikinin Hyper. Ini Estes ini termasuk damage-nya gede guys ya. Ini setara sama Luo Yi punya ya. Nih, kalau bintang 3 ini base damage 2800, magic bonus 280 ya. Kalau kita bandingkan sama Luo Yi ya, Luo Yi ini sama 2800 ya. Base damage-nya magic bonus 280%. Bedanya Luo Yi ini lebih bagus karena kenapa? Karena ada efek CC-nya guys ya, alias nge-stun ya. Jadi nggak cuma damage-nya gede, tapi juga nge-stun. Bedanya mana Luo Yi ini agak lebih banyak sedikit ya, 100 ya. Sedangkan SS ini mananya lebih sedikit ya, 75. Jadi kalau misalnya kita taruh panggung nih, SS ini bakal ulti lebih cepat dibandingin kita naruh Luo Yi di panggung guys ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ya, biar wangi, SS-nya keluarnya banyak, kita semprot dulu parfum Morris ya, yang harganya murah meriah muntah cuma 35.000. Dan langsung saja kalian check out ya. Ini sangat amat worth it, bisa sampai 6 bulan. Jadi nggak usah ragu lagi, klik link description, langsung check out sekarang guys ya. Kalau gue sendiri pakainya yang aquatic ya, karena wanginya fresh banget. Cuma gue ada 4 ya, jadi kalian bakal melihat iklan ini sama 2 tahun. Oke, kalau buat kalian yang mau top-up, langsung ke mlister.id dan langsung saja kita gaskin ke gamenya, let's go. Oke, ini BTW gue belum pernah hyperin Estes sama sekali guys ya. Jadi ini for the first time ya, kita bakal hyperin Estes. Soalnya Estes ini karena sama damage-nya sama Luo Yi ya, jadi kita prefer Luo Yi pasti ya. Cuma nggak apa-apa ya, kita harus coba satu persatu hero-hero yang belum kita coba hyperin gitu guys ya. Walaupun kita tahu ada hyper yang lebih bagus gitu, cuma nggak apa-apa, kita bakal coba ya. Kelebihannya Estes ini mananya dia lebih sedikit gitu. Kalau damage sih sama sama Luo Yi berarti sakit ya harusnya ya. Masih kita bakal bikin mage, ntar sisanya satu lagi kita biar terserah muntun aja guys ya. Dikasih magic crystal apa ya, gue berharap sih dapat immortal. Kalau nggak immortal astro, busuk-busuknya quartermaster lah, pokoknya yang naikin damage lah guys ya. Atau nggak elementalis juga boleh ya. Oke, ini kita ambil mage dulu aja, kita ambil Selena dulu guys ya, buat kita taruh panggung sementara karena di sini nggak ada Estes guys ya. Let's go. Aduh, posisi panggungnya kurang bagus guys. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita jual dulu aja Yuzhong. Ini kita ambil ya. Nah, ini posisi panggungnya kurang oke nih guys ya, di tengah ya. Kalau dapat pojok sih enak nih. Cuma nggak apa-apa ya. Nanti kalau posisi tengah gini enaknya kita tumpukin aja hero-nya guys ya. Jadi biar kelindungin panggung kita ya, nggak cepet roboh guys. Ini kita ambil dulu buat TB guys ya. Retri lebih sakit ya, cuma kayaknya mendingan Inspire ya. Biar attack speed kita agak lebih cepet, ultinya jadi lebih cepet lagi gitu guys. Oke, ini boleh buat TB guys ya, karena posisi panggung di tengah ya. Jadi kita wajib ada yang nebein di depan guys. Let's go. Ini untuk di early lumayan lah Selena ya. Taruh panggung nih buat meng-carry-carry kita guys. Sebelum kita dapat Estes ya, kita caplok-caplok dulu ya. Mukbang-mukbang dulu pakai lele. Lele gimang. Oke, duit kita 9 gold guys ya. Ini nggak usah kita ambil ya. Biar kalau menang jadi 10 gold ya. Semoga menang guys. Karena kalau kalah nggak jadi 10 gold ya. Bisa sih kita jual si ini, cuma sayang aja. Yo, let's go. Woy, kita diplikerin. Bintang 2 dia ada 2 biji guys ya. Cuma Akai kita strong harusnya nih ya. Mereka nggak ada damage guys. Mereka nggak ada damage guys. Kayaknya sih dia TU. Caplok lele. Caplok lele lagi. Odette, beautiful Odette, keluarkan melodi-melodimu. Nice. Oke, jadi 10 gold kita guys ya. Nah, ini kita lihat guys ya, dapatnya apa ya. Ini gue tidak merencanakan apa-apa. Nice. Magic. Entah kenapa guys ya, giliran gue nyari-nyari immortal gitu malah nggak keluar guys. Giliran kita pasang hero seadanya aja gitu ya, malah immortalnya keluar ya. Ini kita nggak naruh hero immortal sama sekali. Kayak ini udah enak nih guys ya. Harusnya SS kita damage-nya bisa gila ya kalau kita pakai immortal ya. Cuma permasalahan nanti SS-nya keluar cepetnya apa enggak nih. Aduh anjir. Emang kalau di puncak ini suka menghubungkan kembali gini guys, sinyal kadang suka kampret ya. Malu guys, di sini tuh pakainya indigo ya, nggak ada pilihan lain. Orang tuh kalau entertainnya di rumah pakai indigo guys ya, sudah pasti tidak ada pilihan lain ya. Soalnya kalau ada pilihan lain kan nggak mungkin pakai indigo guys. Trot. Oke. Aman aja guys, tidak takut dengan 1-1 ya.
Aduh kan, menghubungkan kembali lagi. Nice, masih prepek queen kita guys. Wah, berarti kita milihnya paling terakhir nih ya. Beuh, ada blood wings guys ya. Ini very very good ya, karena kita udah dapet immortal guys. Please jangan ada yang ngambil ya. For me, aduh diambil lagi. Kena PHP kita guys ya. Yang sebelum kita yang ngambil itu coy. Coy, coy pak, coy lalak hela menang-menang lei. Oke, okay, nice. Immortal kita sudah menyala. Ini sementara kita taruh di ini dulu aja ya. Odette ya. Wih, dia mau bikin Arlott Titan mode ya. Deh, ini kok kita malah yang masuk ini, guys? Kayaknya tadi nge-lag ya. Jadi yang udah kita pindahin dia nggak kepindah, coy. Kayak kita masih hidup ya, masih bisa buat TB. Sekarat ya Arlott dia udah, guys. Colek dikit mati ya. Tinggal kita caplok pakai lele. Nah, cakep sekali guys ya. Ini mumpung kita win streak ya, kita ngumpulin duitnya buat up level guys ya. Nah, ini udah bisa up level nih guys. Nah, ya level 6. Level 6 sih udah oke ya buat nyari SS ya. Chance-nya 30% guys. Kita masih prepek win ya. Bermodalkan mukbang lele. Lele panggung. Tuh, ini juga main immortal nih. Menghubungkan kembali again and again. Oke, aman. Yo, Odette. Oi, Odette kok ultinya miss. Bisa-bisanya Odette ultinya miss, coy. Yang paling sering ultinya miss tuh ini, guys. Zaman dulu ya, Atlas. Atlas Legend. Gak ada lawan sih, guys ya. Atlas Legend, guys. Persiapan by one semua ya. Apa itu? Dari press. Nah, ada Mystic Fusion, guys ya. Ini biar kita ngisi mana lebih cepat lagi ya. Dapat Odette lagi. Ini ambil dulu, boleh. Nice, Odette again. Wah, Odette kita mau bintang 3 ini, guys. Ntar, ini Loi gak usah lah kayaknya. Kita coba cari Estes again. Ini boleh, ambil. Kita pasang 2 ini ya. 2 Odette. Odette kurang 2 biji lagi jadi bintang 3 nih, guys. Kita butuh item yang bagus ya. Concentrate lah. Oke, ada buku, nice. Kita kasih ke Odette dulu deh ya, yang udah bintang 2 aja guys. Menghubungkan kembali, cakep sekali ya. Silahkan tunggu. Lama banget nih nungguin nih guys. Wah, kumat coy. Coy pak coy lalak hilang menang-menang lei. A few moments later. Coba kita lihat internet kita. Udah putus guys. Nah, udah bisa nih guys ya. Buset, udah kelar ya ini. Nah, ini kita ambil dulu, dapat SS kita guys. Ayo lele. Lele, caplok deh, caplok. Aduh kurang damage coy lele gue, cokan wonde gacor banget ya guys. Gak apa-apa ya, kita dapat tes guys ya. Kita ngerol dulu ya. Oke, lele bintang 2. Ambil dulu ya, immortalnya guys. Ini kita ganti 1. Oke, mage aktif 4. Langsung kita gaskan aja guys ya. Hyper Estes nih boy. Kalau di ranked ya, kalian bikin Hyper Estes tuh SS-nya dijadiin MM guys. Zaman dulu itu, tapi zaman dulu ya. Sakit guys SS ya. Sekali ulti 7000. Ceprot. Ceprot. SS ini agak kurangnya ini sebenarnya ketika dia ulti ya, dia ke targetnya aja gitu guys ya. Kalau Luoyi ini lebih bagus karena dia targetnya tuh ke hero yang rame gitu guys. Ya macam-macam Gatot gitu-gitu ya. Itu enak banget kalau target-targetnya ke hero musuh yang lagi ngumpul gitu guys. Dan ini kita nabung dulu aja ya biar nanti level 7 baru kita ngroll ya nyari SS ya. Okay, let's go. Set 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 SS ulti ceprot 4000 ya. Lagi 8000. Ini tergantung aja sih damage ya. Kalau musuhnya banyak yang di sekitarnya ngumpul, damage baru sakit guys. Kalau cuman sendiri jauh-jauh gitu ya, damage SS kita auto tidak sakit ya. Nanti lagi SS, cakep. Pale, cerot. Oke, SS kita udah 4 stack ya guys ya. Lumayan ya, kita paling terakhir. Waduh guys, ada concentrate, ada Gatot ya guys ya. Kalau nggak dapat concentrate, kita sikat Gatot guys. Jadi buat gantiin guardian kita ya, buat TB nya ya. Wih, concentrate nggak ada yang ngambil. Apakah kita? Nice, oke dapat ya. Dapat concentrate, item udah sangat-sangat bagus guys. Kurang di item pengaman aja, winter ya guys ya. Ini kita up level aja. SS kita kasih concentrate ya. Kita kasih Odette aja guys. Kita ngeroll dulu. Wih, gila Odette kita bintang 3 coy. Ini kita masukin satu lagi ini nih. Oh, sekalian aja immortal 4 nyala ya. Nah, WM nyala, immortal nyala. Aduh, telat gua ngambilnya coy. Oke, nggak apa-apa. Yuk. Lawan kita Arlott. Arlott Astro ya. Cerot. Casey dia Teo boy. Nice. Estes gimang coy. Arlott Astro dibantai-bantai sama Estes guys. Yuk kita cari SS ya. Oke, SS belum dapat guys ya. Masih bintang 1, sabar. Tapi kita banyak ini udah bintang 3 sih guys. Odette lumayan ya. Ini kalau kita posisi yang gini, ini kita rada aman lah guys. Panggung kita ya. Eh anjir, ketuker coy. Hampir aja SS gua di depan guys. Yuk stack kita udah 6 guys ya. Ceprot, oke. 7, nambah lagi stacknya guys. Yuk
kasih SS Lasit lagi yuk. Gak susah nih Lasitnya nih SS. Damage-nya masih kurang ya. Ini sih SS wajib bintang 3 guys. Kalau gak bintang 3 kayaknya gak sakit ya. Oke, ini kita... Wih, ada Elite Team guys ya. Elite Team ini boleh juga sih. Nambah Attack Speed Estes ya. Ini Magic Suit sih enggak sih guys. Kita di tengah soalnya. Kita gas Elite Team aja dah ya. Apa ya? Ini gaskan aja full Attack Speed lah. Oke, dapat ini lagi guys. Apa ya? Estes kita belum jadi-jadi bintang 2 coy. Tapi Attack Speed kita lumayan ya. Dapat dari Inspire sama ini guys. Ya, jadi multinya juga jadi multi terus nih. Ada Pelindet lagi boleh. Ada Bloodwings. Waduh, ini sih kalau gini kita pakai Bloodwings. Ntar aja deh. Tak kita masih dikit ya. Kasih Bloodwings juga percuma guys. Gak gitu banyak dapat shieldnya. Buh, Selena kita malah mau bintang 3 duluan. SS kita masih bintang 1 ya. Ini kita jual dulu. Coy, ini SS kita seret ya guys ya. Tapi kita dapat lele banyak nih. Masih baru 7 stack guys. Let's go. Waduh, Dubi. Oke, aman guys ya Dubi-dubian gini. SS kita di panggung selama panggung kita tidak hancur ya. Ayo. Nanti ceprot ceprot. Nanti lagi ceprot ceprot. Estes in Estes Witras. Wah gila gak mampu guys. Itunya kenakan biji-bijiannya banyak coy. Tershutdown kita kampret ya. Nah akhirnya keluar Estes. Oke okay. Kagura oke okay. Masih belum bintang 2 guys. Sumpah lah ini seret banget coy Estesnya coy. Estesnya masih ada 14 guys ya. Berarti cuma 2 orang yang ambil ya. Baru keluar 2. Kita kan punya 2. Masih banyak ini coy. Udah 12 tak ya Estes kita tapi ya. Lumayan mu. Ini yang tadi bukan sih. Estes ceprot. Fanny mau ngapain Fanny ya? Fanny Astro bintang 1 jadi modal. Pantes gagal. Oke, SS kita stacknya udah 15 guys. Oh beda ini yang tadi ya. Yuk SS yuk bisa yuk keluar yuk. Muntun please lah. Ada Rora guys. Kayaknya kita jual dulu deh. Gak usah pakai Kagura deh guys. Nice. Oke, SS kita sudah bintang 2 ya guys ya. Tapi kita bakal stay di 7 aja ya. SS masih ada 14. Stay di 7 sampai SS kita bintang 3 guys. Coba bintang 3 guys ya lawan kita. Kita lihat damage SS ceprot. Sakit udah guys ya. Lagi ceprot. Putih lagi ceprot. Nikmat sekali guys. Ayo SS versus Loi. SS versus Loi. Dicapai. Sumpah guys. Ini kalau SS ultinya dirubah minimal ke ini aja lah guys ya. Areanya itu ke hero yang lagi ngumpul gitu guys. Ini enak banget coy. Damage-nya sakit guys. Sama kayak Loi ya. Loi lagi Loi. Ada Mage coy. Boleh boleh Mage. Please Mage buat gue please. Jangan ada yang ngambil. Mage. Mage. Let's go. Dapat Mage. Alright. Wah ini kita udah bisa jadiin Mage nih guys. Biar tambah ajib ya. Damage SS kita coy. Kita fokus tetap nyari SS ya guys ya. Wow ada ini nih. Ini kita ganti. Nah Mage ini kita kasih Arlott ya guys. Gak usah pake Rora deh. Valentina aja guys. Salah coy. Nah ini 6 Mage ya. Damage makin sakit nih. Oke stuck udah 17 guys ya. Saat ulti ceprot. 1, 2, 3 ceprot. Tuh aduh jelek banget guys. Ultinya itu jeleknya itu doang coy. Sakit banget tapi guys. Aduh anjir. Bocor 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 guys. Jeleknya itu doang sih guys Estes ya. Ultinya kagak ke area yang rame cok. Ya kalau Muntun nonton ini semoga dilihat Muntun guys ya. Semoga nanti Estes ini kena revamp ya. Jadi ultinya ke tempat yang rame nih Estes lagi. Nah gini dong keluar terus ya Estes ya guys ya. Ntar ini kita jual apa dulu ya. Nah oke okay. Dapat Estes lagi guys. Kita roll lagi deh. Estes again. Ntar kita mesti jual sama ini jual dulu deh. Peksana ntar aja guys. Estes kita ada 20 stack ya guys ya. Sat putih ceprot. Langsung hilang tuh cok. Ceprot. Ayo SS. Ceprot. Sakit sekali SS kita guys. Udah guys ceprot. Lagi. Aduh cok. Tapi ini PR banget sih ini hayanya nih guys ya. Cocote cocote. Udah mati tetap kena ulti kita cok. Oke ini bintang 3. SS kurang 1 biji guys ya. Ini kita kasih ini deh. Stack kita udah lumayan banyak soalnya guys ya. Kita kasih Bloodwings aja. Buat jaga-jaga guys. Kayak butuh satu. Butuh winter sih ini kita guys ya. Jadi buku bisa kita ganti winter guys. Buat jaga-jaga lawan-lawan kayak tadi tuh ya. Haya. Jadi pengaman kita 2. Ada Bloodwings, ada Mirror, guys. Ntar ya, jangan langsung kita ambil, coy. Kita coba ngeroll dulu nyari Estes ya. Kalau nggak dapat kita ambil Mirror ya. Nah, langsung keluar, saudara-saudara. Oke, Glowing One boleh. Ini kita kasih Vale deh. Punya lagi, guys. Wih, Arlott-nya udah jadi kayak nih. Kurang dikit lagi bintang 3, guys. Nah, ini pindahin dulu deh. Kayaknya kemungkinan kita ketemu yang Arlott ya. Nah, kan bener kan? Estes, kita kasih DTU. Gila, sakit sekali. 40.000, guys, kali ulti, guys. Langsung... Langsung hilang cok. Cocote. Tadi dia sombong-sombong nih guys. Mana tuh kan. Gak ada lawan yang keras dikit. Keras gak Estes.
hilang coy itu Arlott langsung guys. Asli udah sakit banget nih guys. Ini kita tinggal jadiin ini aja nih. Tinggal jadiin 6 immortal ya. Weh bintang 3 langsung Arlottnya guys. Guys ayo coba sekarang. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Kita tadi ketemu pasti masih bintang 2 guys. Tapi sakit banget sih SS-ku udah guys ya. Nih kita lihat ya damage-nya guys ya. Sekali ulti berapa nih? Cepot 30.000 guys. Langsung hilang itu coy hero. Cepot lenyap lagi ya. Ayo nih. Udah guys, sakitnya sih udah si SS udah teruji secara clean sih sakitnya guys ya. Tinggal damage areanya aja nih yang mesti di revamp nih. Ini damage udah oke banget SS menurut gua guys. Wuh, lele kita bintang 3 juga guys. Ini kita tinggal nyari Gatot aja guys ya. Ini kita pindahin dulu ke sini ya biar kalau ketemu yang assassin nih kalah, cok. Sisa 8 ya darahnya ya. Padahal udah bintang 3 loh teh guys. Wah, anjing ya tuh hayanya udah bintang 3 guys. Ini PR nih hayanya nih guys. Megang ini lagi mortal juga lagi kayak. Kita lihat ya hayanya sekali ulti mati enggak nih guys. Ceprot, bintang 3 langsung sekarat guys, kali ulti ya. Lagi SS, ceprot, aduh, dia pas lagi ulti lagi hayanya guys. Ulti lagi, ceprot. Cok, hayanya ngindar mulu anjir. Yang ini kalah sama mirror kita guys ya. Wah, tapi kita sekarat cok. Kita ambil slot dulu deh guys ya. Hayanya tadi loncat ke belakang kita guys. Pas kita ulti nggak kena dia cok. Ada Gatot, oke. Kita roll abis lah ya guys ya. Kita udah bisa jadi 6 imo nih. Buset, ngeroll sampai abis nggak ada apa-apa guys. Ntar, ini berarti kita taruh sini aja ya. Soalnya udah nggak ada link 2-nya. Soalnya tadi ini gua loncat ya. Hayanya masuk ke situ cok, masuk ke lubang. Kalau kena, bisa langsung mati kayaknya nih hayanya guys. Cuma dia ada imo. Ada ini juga guys. Dia ada... Aduh anjir. Cepot gak mati guys, hayanya sekarat, hayanya sekarat. Aduh ulti lagi dia cok. SS, ini SS Witras. Wah cocote. Cocote hayanya terlalu OP guys, guys. Wah gila, damage SS kita padahal 170.000 tadi guys ya. Sayangnya kita tidak ada pengaman coy. Sayang sekali guys ya. SS kita sudah imba sekali padahal ya. Cuma hayanya musuh terlalu imba. Udah megang ini ya, udah megang immortal, dia megang ini juga, rose gold juga lah guys ya. Tadi kita ulti dia langsung aktif rose gold, jadi nggak langsung mati guys ya. Kayaknya tadi kalau nggak megang rose gold bisa langsung mati ya, itu itunya kena SS kita ya. Oke, tapi nggak apa-apa guys ya. Ini SS menurut gue damage-nya udah sangat sakit ya, udah sakit lah ya. Kalau kita pakai immortal ini, hero bintang 3 pun bisa langsung lenyap gitu ya. Kalau full stack, mage aktif 6, cuma jeleknya itu yang gue bilang tadi guys ya. Kalau misalnya dia ulti itu cuman ke satu lock target doang ya. Kalau kebetulan sebelah-sebelahnya nih ada hero-hero musuh baru itu ajib sekali ya. Cuma kalau misalnya dia pas lagi sendirian gitu guys, lagi misah ditargetin sama Estes ya, itu ya damage-nya jadi kurang sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau muncul nonton video ini ya, kalau nanti, jadi mungkin kalau muncul nonton video ini ya, kalau mau di revamp ya, mungkin di revamp boleh lah itunya ya. Untuk skill areanya itu dibikin ke targeting musuhnya ke yang lagi rame gitu guys ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, ini requestan kalian udah gue bikin Estes ya. Dan segitu dulu video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin. Kami.